Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel 2 Suta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman, pada kali ini kita teman-teman nih kita menyambang nih ke daerah mana nih, Bang nih? Daerah Cipendio, jauhnya mana nih? Cipendio. Apa nih? Ada desanya apa desa, gitu? Desa Cipendio. Oh, desa Cipendio gitu. Jadi kita ke desa Cipendio. Kita ke rumah sakret kita nih. Wah, sakretnya motor. Sakret maksudnya gitu. Di rumah sakret kita, di mana pada kali ini teman-teman sakret kita ini dan ataupun narasumber ini bercerita di mana di situ katanya ada makam panjang, teman-teman. Panjang lah gitu. Jadi kita mau tahu nih, mengupas di mana makam panjang itu adalah makam yang udah lama ya di sini ya, Bang. Kita mau ngumpat nanti yang mancing ke sana ya, Bang ya. Makamnya, Bang ya. Jadi boleh nggak cerita sedikit, Bang, tentang pengalaman Abang nih, apa tuh makam siapa gitu? Tak fotos bagaimana tuh ditemukannya lah gitu. Boleh, Bang, kita aja. Pokoknya mah itu makam udah lama banget. Oh, udah lama sekali ya gitu ya. Sejarahnya gitu, Bang. Oh, itu nggak ada yang tahu. Ada yang ini ngomong katanya petilasan dalamnya songko apa gitu. Oh, jadi istilahnya di makam itu teman-teman katanya ada tertanam itu benda wisata lah gitu ya. Katanya ya, ngomong gitu ya. Jadi istilahnya di ada yang melihat lah gitu ya. Katanya di dalam itu ada seperti songko gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau songko itu bisa di ini enggak? Apa gitu maksudnya? Peci. Iya, maksud peci itu gambarannya apa ya? Kopea. Peci. Ya mungkin itu peci peci yang bertahun-tahun ya. Di Jawa dulu, Jawa dulu mungkin pernah dikatakan kayak Bung Karno lah. Betul. Yang saya lihat di sini itu bukan songko aja, Bang. Oh, banyak ya? Banyak. Ada sepanjang juga. Ya. Oh, iya, Pak. Apa ya? Yang tokat, itu yang tokat ya, di atas dia ya. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Bitung, teman-teman, dan juga saya kayaknya gambaran saya di situ kalau Pici dia adalah seorang seperti jawara gitu, jawara ataupun pemimpin ya, sosok pemimpin gitu, di mana waktu di zaman itu dia adalah sosok pemimpin atau kumpulan ya, suatu organisasi ya di zaman dulunya gitu, Bang ya. Iya, teman-teman, seperti itu. Dan kita juga istilahnya nggak mau asal ngomong ataupun ngarang cerita, jadi nanti kita kupas aja langsung ke TKP aja ya. Oke, Pak Guru ya, kita kesana aja, Bang ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke TKP, kita ke makam panjang itu, dan kita ingin mengupas sejarah ya di situ ya. Jadi maaf yang ada di sini, kita nggak ada maksud apa-apa atau menunjukkan apa. Kita di sini ingin mengupas sejarah aja ya, Pak Guru ya, Bang ya. Ya, Bang ya, jadi mengupas sejarah yang ada di makam itu. Oke. Cincong lagi, langsung kasol. Cincong lagi, langsung kasol. Cincong lagi, langsung kasol. Thank you.
kita nanti mau dia putar sama nenek. Nenek juga tembus putar, putar biar kayak kemerdekaan dengan bang. Nai. Ya teman-teman, kita juga mau makan panjang ini bersama warga ingin mengetahui makam apa yang ada di situ. Dan konon katanya makam itu muncul dengan dirinya, bang ya? Iya. Ada dua gitu ya? Satu di Serang. Oh, di Serang ada juga. Itu kalau ini banyak apa? Oh banyak ya? Sempaka satu. Kalau Ukong. Tapi dekat sama makam warga enggak? Dekat. Oh, ada juga. Ada makam-makam di warga dekat ini gitu. Ada pohon di sana di sana. Jadi makamnya di sana. Iya, makam. Kelihatan. Kayak makam warga ya. Banyak juga makamnya ya, Pak. Ini makamnya udah lama, Nek? Udah lama, nggak ada ngalaman. Oh, gitu. Jadi sebelum ada makam-makam ini udah ada ya, Nek? Iya, udah ada. Oh, jadi si nenek ini, teman-teman, tahu persis di mana makam ini muncul ya, Nek? Ya? Ini yang kayak gini, warga aja, Nek, ya? Buat tanda gitu? Nggak ada warga, nggak ada. Kena sama dia, Nek. Oh, diantap sama malaman ini. Thank you.
doa, mudah-mudahan apa yang kita doakan menjadikan barakah dan manfaat yang ada di warga sekitar sini, karena memang ini auranya positif ya. Karena di sini untuk mengembangkan apa namanya alam yang ada di sini, dan ini juga sebagai dia adalah penjaga sini ya. Jadi apa namanya sangat baik sekali lah gitu. Teman mungkin sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Mudah-mudahan kalian memahami ya di mana ada makam panjang di daerah Cipinjo ini, dan makam ini adalah sebagai istilahnya leluhur ya, dan untuk penyeimbangan alam yang ada di sini ya, menjaga di sini. Mungkin ada tambahan apa untuk badan begitu kita akan lagi kali persaudaraan ya. Ya oke ya, mungkin dari gua cukup ya. Oke ya teman-teman, dari saya tingkatkan keimanan ketakwaan kita terhadap Allah SWT agar kita selalu dilindungi gitu, dan perat sekali persaudaraan kita gitu ya. Mungkin sampai di sini juga ya Pak ya. Oke, mungkin sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.